Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi SKI kelas 11 semester 1 tahun 2023. 1. Lahirnya Bani Umayyah 1 di Damaskus dengan cara sabotase Muawiyah terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun A. 40 Hijriah, B. 25 Hijriah, C. 20 Hijriah, D. 30 Hijriah, E. 90 Hijriah. Jawabannya adalah A. 40 Hijriah. Soal nomor 2. Konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengusut terhadap pembunuhan Utsman bin Affan menyebabkan terjadinya A. Perang Tabuk, B. Perang Jamal, C. Arbitrase, D. Perang Badar, E. Perang Uhud. Jawabannya adalah C. Arbitrase. Soal nomor 3. Sikap damai Ali bin Abi Thalib terhadap Muawiyah menimbulkan perpecahan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah Khawarij. Dari kelompok inilah Adan ditunjuk oleh Muawiyah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu A. Zubair bin Awam, B. Talha bin Ubaidillah, C. Abdurrahman bin Muljam, D. Musa al-Ash'ari, E. Amr bin Ash. Jawabannya adalah C. Abdurrahman bin Muljam. Soal nomor 4. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menjabat sebagai gubernur DTTTT pada masa khalifah Utsman bin Affan. A. Madinah, B. Kufah, C. Syria, D. Mekah, E. Mesir. Jawabannya adalah C. Syria. Soal nomor 5. Fase pertama pemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan sebutan fase TTTT. A. Perkembangan, B. Pembentukan, C. Masa keemasan. Jawabannya adalah B. Pembentukan. Soal nomor 6. Alasan mendasar yang menyebabkan Muawiyah bin Abi Sufyan enggan bayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah A. Bani Umayyah lebih berhak menjabat sebagai khalifah, B. Sakit hati karena dipecat dari gubernur Syria, C. Menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman bin Affan, D. Muawiyah ingin menjadi khalifah, E. Menuntut kedaulatan penuh atas Syam. Jawabannya adalah C. Menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman bin Affan. Soal nomor 7. Untuk melaksanakan perundingan perdamaian, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan memilih juru bicara yaitu A. Abdullah bin Zubair, B. Talha bin Ubaidillah, C. Amr bin As, D. Khalid bin Walid, E. Abdullah bin Amr. Jawabannya adalah C. Amr bin As. Soal nomor 8. Setelah dilantik sebagai khalifah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah, Muawiyah menetapkan pusat pemerintahan berada di A. Mekah, B. Kufah, C. Damaskus, D. Baghdad, E. Bizantium. Jawabannya adalah C. Damaskus. Soal nomor 9. Dinasti Bani Umayyah mencapai puncak kejayaan atau masa keemasan terjadi pada masa Khalifah TTTT sampai Khalifah TTTT. A. Walid bin Abdul Malik sampai Ibrahim bin Al-Walid, B. Abdul Malik bin Marwan sampai Umar bin Abdul Malik, C. Hisham bin Abdul Malik sampai Walid bin Yazid, D. Sulaiman bin Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz, E. Ibrahim bin Al-Walid sampai Abdul Malik bin Marwan. Jawabannya adalah D. Sulaiman bin Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 10. Salah satu kebijakan Muawiyah yang dianggap salah dan menyebabkan lemahnya pemerintahan Bani Umayyah adalah A. Membangun perekonomian, B. Majukan ilmu pengetahuan, C. Membangun angkatan laut, D. Membangun armada perang, E. Mengangkat putra mahkota. Jawabannya adalah E. Mengangkat putra mahkota. Soal nomor 11. Di bawah ini adalah salah satu khalifah yang terkenal dengan kecerdasan dan kesederhanaannya pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu A. Umar bin Abdul Aziz, B. Yazid bin Muawiyah, C. Walid bin Yazid, D. Ibrahim bin Walid, E. Sulaiman bin Abdul Malik. Jawabannya adalah A. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 12. Muawiyah mempekerjakan beberapa ahli dalam bidang administrasi keuangan yang berasal dari wilayah A. Mesir, B. Bizantium, C. Babilonia, D. Abyssinia, E. Turki. Jawabannya adalah B. Bizantium. Soal nomor 13. Ibrah atau pembelajaran dapat kita petik dari sikap Khalifah Marwan bin Hakam dalam memberantas pemberontak adalah A. Empati dan toleran, B. Toleran dan pemaaf, C. Berani dan tegas, D. Empati dan pemaaf, E. Tegas dan pemaaf. Jawabannya adalah C. Berani dan tegas. Soal nomor 14. Proses Islamisasi di Eropa atau Andalusia adalah kebijakan dari pemerintahan
A. Muawiyah, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Marwan bin Hakam, D. Walid bin Abdul Malik, E. Yazid 2. Jawabannya adalah D. Walid bin Abdul Malik. Soal nomor 15. Marwan bin Hakam pada masa pemerintahannya membuat satu kebijakan baru, yaitu A. Membuat mata uang, B. Menertibkan administrasi pemerintahan, C. Menyusun undang-undang pendidikan, D. Membentuk Departemen Keuangan, E. Membentuk Departemen Keamanan. Jawabannya adalah A. Membuat mata uang. Soal nomor 16. Khalifah yang berani bersikap tegas dan keras dalam memberantas pemberontakan adalah A. Umar bin Abdul Aziz, B. Marwan bin Hakam, C. Marwan bin Muhammad, D. Walid bin Yazid, E. Yazid bin Walid. Jawabannya adalah B. Marwan bin Hakam. Soal nomor 17. Pada masa pemerintahannya yang hanya 3 tahun, tetapi beliau mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit menjadi orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Khalifah tersebut adalah A. Muawiyah, B. Yazid bin Muawiyah, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Marwan bin Hakam, E. Yazid bin Walid. Jawabannya adalah C. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 18, berikut ini adalah beberapa keistimewaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kecuali A. Mementingkan agama daripada politik, B. Adil terhadap semua pihak, C. Sopan dan santun dalam bersikap dan bertutur sapa, D. Gaya hidupnya mewah dan bergelimang harta, E. Mementingkan persatuan umat daripada golongan. Jawabannya adalah D. Gaya hidupnya mewah dan bergelimang harta. Soal nomor 19. Dari silsilah keturunan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz satu keturunan dengan Khulafaur Rasyidin adalah Khalifah A. Utsman bin Affan, B. Ali bin Abi Thalib, C. Zaid bin Sabit, D. Abu Bakar As-Siddiq, E. Umar bin Khattab. Jawabannya adalah E. Umar bin Khattab. Soal nomor 20. Pemimpin pasukan Islam yang berjumlah 12.000 pasukan yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk melawan Fiogat aristokrasi Jerman adalah A. Tariq bin Ziyad, B. Musa bin Nusair, C. Sa'ad bin Abi Waqqas, D. Marwan bin Malik, E. Abu Abbas. Jawabannya adalah A. Tariq bin Ziyad. Soal nomor 21. Kodifikasi hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah ke-8, yaitu A. Marwan bin Hakam, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Yazid bin Abdul Malik, D. Abdul Malik bin Marwan, E. Walid bin Abdul Malik. Jawabannya adalah B. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 22. Kebijakan untuk kodifikasi hadis dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz karena A. Hadis sebagai pedoman bagi kaum muslim, B. Hadis sudah campur aduk dengan ucapan Israiliyat, C. Hadis sudah diselewengkan oleh masyarakat, D. Hadis hanya dipakai untuk menguatkan kelompoknya, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 23. Pada masa Bani Umayyah, organisasi negara terdiri dari 5, antara lain An-Nidhamatul Mali, yaitu A. Organisasi politik, B. Organisasi tata usaha negara, C. Organisasi keuangan, D. Organisasi pertahanan, E. Organisasi kehakiman. Jawabannya adalah C. Organisasi keuangan. Soal nomor 24. Pada masa Bani Umayyah telah ditetapkan adanya beberapa sekretaris negara, di antaranya Qatib Asy-Syurtah, yaitu A. Sekretaris Urusan Kehakiman, B. Sekretaris Urusan Keuangan, C. Sekretaris Urusan Persuratan, D. Sekretaris Urusan Kepolisian, E. Sekretaris Urusan Ketentaraan. Jawabannya adalah D. Sekretaris Urusan Kepolisian. Soal nomor 25. Karena khawatir akan terulang pembunuhan seperti Ali bin Abi Thalib dan percobaan pembunuhan terhadap Muawiyah, maka pada masa Bani Umayyah dibentuk suatu jabatan pengawalan khalifah yang bernama A. Al-Kitabah, B. Al-Imarah, C. Al-Barid, D. Asy-Syurtah, E. Al-Hijabah. Jawabannya adalah E. Al-Hijabah. Soal nomor 26. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, dakwah Islam telah masuki daerah Andalusia. Seorang panglima yang sangat terkenal dengan keberanian dan ketegasannya pada waktu itu adalah A. Tariq bin Ziyad, B. Ikrimah, C. Khalid bin Walid, D. Abdullah bin Tufail, E. Musa bin Nusair. Jawabannya adalah A. Tariq bin Ziyad. Soal nomor 27. Berikut ini termasuk pusat-pusat kota yang melakukan kegiatan ilmiah pada masa dinasti Umayyah, kecuali A. Cordova, B. Libya, C. Granada, D. Basra, E. Kufah.
Jawabannya adalah B, Libya. Soal nomor 28. Para da'i atau pasukan Islam berusaha memperluas wilayah Islam dengan tujuan utama, yaitu A. Mencari kejayaan, B. Maksa masyarakat untuk masuk Islam, C. Berdakwah, D. Nasionalisme, E. Mencari kekuasaan. Jawabannya adalah C. Berdakwah. Soal nomor 29. Ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada masa awal berdirinya adalah A. Ilmu hadis, B. Ilmu qiraat, C. Ilmu nahu, D. Semua jawaban benar, E. Ilmu tarikh. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 30. Menurut beberapa ahli bahasa menyatakan bahwa bapaknya ilmu nahu adalah A. Abu Asmad, B. Abu Aswad, C. Umar bin Khattab, D. Umar bin Abdul Aziz, E. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah B. Abu Aswad. Soal nomor 31. Salah satu kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan yang dianggap salah dan ditentang oleh beberapa pihak dan sahabat adalah A. Mengangkat putra mahkota, B. Bangun perekonomian, C. Majukan ilmu pengetahuan, D. Bangun angkatan laut, E. Bangun armada perang. Jawabannya adalah A. Mengangkat putra mahkota. Soal nomor 32. Berikut ini merupakan faktor internal sebagai penyebab mundurnya dinasti Umayyah adalah A. Fanatisme golongan, B. Perilaku amoral dari pembesar istana, C. Revolusi Bani Abbas, D. Munculnya kekuatan Syiah, E. Adanya kelompok Khawarij. Jawabannya adalah C. Revolusi Bani Abbas. Soal nomor 33. Sistem yang dianut dalam pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus adalah A. Demokrasi, B. Sosialis, C. Monarki, D. Arab, E. Turki. Jawabannya adalah C. Monarki. Soal nomor 34. Pola pengembangan budaya dari Bani Umayyah yang sangat terkenal adalah berciri A. Islam, B. Persia, C. Jazirah, D. Arab, E. Turki. Jawabannya adalah D. Arab. Soal nomor 35. Faktor kekurangan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah ini, kecuali A. Membangun istana, B. Melebihkan bangsa asing, C. Perebutan kekuasaan, D. Pengangkatan putra mahkota, E. Jawaban C dan D benar. Jawabannya adalah E. Jawaban C dan D benar. Soal nomor 36. Salah satu pemberontakan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah adalah dari golongan Syiah, yaitu A. Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, B. Kelompok pendukung Muawiyah, C. Kelompok militan Madinah, D. Kelompok Yahudi, E. Kelompok pendukung Utsman bin Affan. Jawabannya adalah A. Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 37. Kekuasaan baru yang menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah dalam pertempuran Al-Azab adalah A. Bani Buaihi, B. Bani Abbasiyah, C. Bani Alawiyah, D. Bani Idrisi, E. Bani Aulab. Jawabannya adalah B. Bani Abbasiyah. Soal nomor 38. Tentara bayaran yang bantu Abu Abbas dalam pertempuran Al-Azab adalah A. Musailamah Al-Kazab, B. Abu Lulu'ah, C. Abu Muslim Al-Khurasani, D. Abu Mulzam, E. Abdullah bin Zubair. Jawabannya adalah C. Abu Muslim Al-Khurasani. Soal nomor 39. Khalifah terakhir yang memerintah Bani Umayyah I di Damaskus adalah A. Walid bin Abdul Malik, B. Yazid bin Muawiyah, C. Sulaiman bin Abdul Malik, D. Marwan bin Muhammad, E. Marwan bin Hakam. Jawabannya adalah D. Marwan bin Muhammad. Soal nomor 40. Dalam pertempuran Al-Zab tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, pemimpin Bani Umayyah Marwan bin Muhammad melarikan diri ke A. Madinah, B. Yaman, C. India, D. Eropa, E. Mesir. Jawabannya adalah E. Mesir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.